Halo teman, kembali bersama aku Diamond Road dengan Minecraft. Ya, di sini kita bersama Naldo Gaming, ada juga siapa ini? Halo, namamu siapa? Enaven siapa enggak tahu itu. Dan tadi aku dikasih banyak banget ini, teman-teman. Oke, kali ini kita akan ke selain kita akan jalan-jalan. Sebentar. Oke, kita akan menuju islandnya Naldo Gaming. Oke, Eastward Naldo Gaming. Coba. Nggak tahu, kita suruh ke islandnya gitu kok. Ya udah sih, kita nurut aja dan kita dikasih banyak kepala. Oke. TPA Naldo Gaming. Di sini pada kenal aku semua ya, teman-teman. Nggak tahu yang nggak semua. Maksudnya banyak yang kenal aku. Jadi ya lumayan dikasih banyak banget loh bloknya. Oke, wow, keren sekali. Keren sekali. Sampai nge-lag PC saya. RAM 2GB maklum. Oke, kita mau ngapain ini? Ya, kita disuruh lihat nambangnya. Mau mining batunya. Terus di sini ada apa lagi? Ada tepi santai. Oh, ada spawner. Spawner aku masih kusimpan. Oke, ini suruh ngapain lagi nih? Oh, buildnya niat ya. Ini spawner pigman. Oke. Boleh ke atas. Tapi udah nggak ada spanduknya, nggak apa-apa. Ini cara naik gimana, weh? Apakah ada sign-nya? Oke, mana? Udah nggak penting ya, skip aja. TPA Naldo Gaming. Kenapa nggak bisa ya kalau nggak bisa muncul anunya? Oke, TP 5 detik itu terlalu lama ya. Oke, jadi sistemnya kayak gini. Jadi ini ada apa? Spawner nanti dikasih pigmen, terus di bawahnya dikasih air, nanti pigmennya muncul spawn. Dan ini sengaja dibolongin biar terang. Enggak apa-apa. Lagi review. Oke, jadi sistemnya kayak gini. Nanti dia akan spawn ke sini, lalu ke bawah otomatis oleh air ini dan jatuh ke sana. Kemudian jatuhnya ke sini dan kita pakai Elytra dan untung nggak nge-lag. Dan setelah itu dia akan dibawa oleh minecart di sini. Minecart. Nah, nanti terus masuk ke sebentar jelasin. Nanti akan dibawa ke minecart with hopper, terus masuk ke sini ke dalam. So TP. Ya, kita ngikut aja sih. Oke. Oh, ini tempat farm XP, nggak tahu farm. Oh, XP biasa sih. XP biasa, dan kita juga udah punya, sayangnya. What? Farm gold. Oh, what? Tinggi banget. Sampai sana, bayangkan. Ini aku pakai Minecraft 1.16, jadi kalau satu nge-lag, kemudian dua nggak support bloknya, apa error gitu, ya maklum lah. Ini karena sky bloknya 1.10.2 ya. Oke, kita akan TP ke sana lagi. Ya nggak buat aja, sebenarnya tadi aku mau buat piramid dari block of emerald tapi nggak jadi, suruh kesini. Ya udah, nurut aja. Halo pigman, halo. Lah, kok nggak nyerang aku sih? Oh, ini farm. Oh, jadi dari nether gitu ya, teman. Lah, emang bisa masuk nether apa? Kok saya nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau jatuh lumayan itu, menyakitkan. Anda di mana, Pak? Ya udah, kita akan langsung ke island kita aja. Kita akan buat piramid sebisanya ya, tapi sebisanya. Tadi aku dikasih kepala sih sama siapa, nggak tahu, lupa, sama Naven gitu kayaknya. Ya, aku terima kasih banget buat keluarga di Wellcraft ini yang udah kasih apa-apa buat aku. Ya, tapi sebenarnya ini semua asli nggak dikasih ya. Aku baru dikasih ini doang sih selama ini. Selebihnya itu aku buat. TP aja. Oke, dia mau sini. Aku mau buat piramid dulu, Bang. Oke. Jadi begini, nanti aku nyusunnya seperti ini. Oke, iskup Naldo Gaming. Buat dia punya emerald sendiri dong. Hah, bagaimana kalau menggunakan emeraldnya aja?
yang kita kasih kali. Oke, kan dia juga ikut membantu. Tapi aku punya cara sedikit jitu. Jadi itu nggak usah apa, nggak usah terlalu wow, nggak usah terlalu keren. Jadi modelnya seperti ini ya, piramidnya tengahnya berongga. Kalau full block nanti rugi. Jelas lah. Aduh. Hampir saja. Ya kita gini terus nggak jelas sih. Ya 10 menit tuh lama kayak gini. Oke, kita skip. Astaga, dari tadi belum ke record. Jadi aku udah buat kayak gitu sampai dibantuin oleh Naldo Gaming. Aku akan tulis sign di sini. Piramid dibantu Naldo Gaming. Oke, begitu. MSG Naldo Gaming, ada kepalamu minta satu. Ya, ditelepon lagi. Simple mesh. Oke, kepalanya dia kayak gini, School of Gold Block. Iya, premium saya. Oke, saya pasang di sini aja ya kali. Di sini. Kok itu ya? Ya udah sih, nggak jelas gini aja. Donate school kalian di Isfart Naldo. Oke. Aku akunnya yang premi. Oke, ini ada dua. Berarti ini gold club biasa dan ini adalah Naldo Gaming. Oke, iya nggak sih? Oh, Nevin. Ya udah deh, mungkin yuk closing Isfart Diamond Hero 7. Oke. Okay. Background-nya sana aja. Oke, jadi begitu teman-teman, cukup sekian dulu episode hari ini. Jangan lupa, ya ini aku nggak pensiun sih. Cuma kadang jarang main aja. Nih, kalau teman-teman lihat maksudnya nggak main di video itu ini loh. Shopnya ditutup karena nggak restock, cuma free labirin. Sini ada labirin, kalau mau coba silahkan masuk Wellcraft aja dan Isfart Diamond Hero. Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe. See you, bye bye.